Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. 1 Petrus 3 ayat 9. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Di saat seseorang melakukan kejahatan kepada kita, orang yang melihat itu mengatakan, ayo, balas kejahatan dengan kejahatan, masa kau diam gara-gara itu. Sama halnya di saat orang mencaci maki kita, yang melihat akan mengatakan, ayo, kembali caci maki dia, jangan mau kalah. Itulah kehidupan yang kita hadapi di tengah keseharian kita. Sementara firman Tuhan mengingatkan kita, jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, makian dengan makian, tetapi sebaliknya kita yang mengenal Kristus harus mengingatkan dia, harus memberkati dia, karena untuk itulah kita dipanggil, supaya kita memperoleh berkat. Di tengah pandemi COVID-19 ini, berupayalah untuk menjadi berkat dan bukan menjadi kutuk. 1 Petrus 3 ayat 9, Tuhan memberkati. Amin.